Aduh, kalau modif rumah mah, modif. Udah mas, bilang dulu aja sama Bang Kulo. Masalah duit mah biar Ipin aja yang bayar. Ipin kan banyak duit, emang mas doang yang banyak duit. Yang bener. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Mas, mas. Apa? Mas, Ipin mau ngomong adep sini napa? Bentar, mas masih memandang-mandangin ini nih. Mas. Iya, apa? Itu mas, rumah kita masa gini-gini aja. Kita udah beli rumah bekas rumahnya Bang Atta tapi nggak dipakai. Mas lebih suka di sini. Iya, kan ini kan rumah peninggalannya Opa. Opa kan lagi itu di luar negeri sama Karus. Iya sih, tapi Ipin pengen rumah ini direnov mas, dimodif gitu. Ah, kamu mah buang-buang duit baik. Lagi pandemi kayak gini malah mau bangun rumah. Ya daripada emas, beli-beli mobil, modif-modif mobil. Kamu juga mau, Ketang? Pokoknya Ipin pengen rumah ini direnov. Gimana ya? Masa garasi doang yang dibikin, rumah nggak dibetulin? Ya gimana lagi sih, Pin? Kan kalau garasi kan emang buat koleksi mobil kita. Ya, tapi kan mas, jangan ditabrak-tabrakin apa? Iya. Aduh, bentar-bentar. Mas pengen lihat garasi indah kita. Ih, mas, mah. Apa sih? Mas, bilangin Bang Kulo rumahnya dimodif. Hah? Rumahnya dimodif? Kalau rumahnya dimodif mah bilang itu dong, Pak Badut dong. Maksudnya tuh direnov, mas. Bukan dimodif kayak mobil. Gitu ya? Aduh, kalau modif rumah mah, modif. Udah mas, bilang dulu aja sama Bang Kulo. Masalah duit mah biar Ipin aja yang bayar. Ipin kan banyak duit. Emang mas doang yang banyak duit. Yang bener. Kamu yang bayar. Awas ya, kalau misalkan mas bilangin Bang Kulo ntar Ipin yang bayar gimana? Ya, gak gitu mas. Maksudnya kita pantungan. Yaudah bentar. Mas bilangin Bang Kulo nih. Yeay, rumah modif. Bang Kulo, wede, apa kabar? Lama gak jumpa. Sini, ke rumah. Rumahnya Upin Ipin mau direnov. Hah? Malah nawarin rumah? Murah? Waduh. Oke deh kalau gitu, kirim aja alamatnya. Biar Upin sama Ipin kesana. Oke. Oh, Bang Kulo gak bisa nemenin. Ya udah deh kalau gitu. Sip. Mas gimana mas? Udah bentar dulu, ini masih ngechat nih. Ih mas mah. Ini kata Bang Kulo ada rumah dijual. Mantap. Daripada benerin rumah ini katanya mendingan beli rumah itu. Gimana? Ya Ipin mas suka-suka aja mas. Ya udah kalau gitu kita pergi ke rumahnya. Yeay, kita mau survei rumah. Survei? Langsung beli dong, Sultan mah bebas. Ih, mas mah. Waduh, temen-temen. Sultan Upin Ipin mau ngerenov rumah, malah jadinya beli rumah. Kayak biasa, mau niatnya mau di mobil, malah beli mobil. Sultan mah bebas ya, temen-temen. Mas, naik itu aja mas, naik Tesla X. Sekalian review ya? Review mah nanti-nanti aja mas. Aduh, bentar. Tapi ini mobil siapa, Pin? Waduh. Lah kan itu mobil kita mas. Kagak. Ini Lexus. Waduh. Mobil saya. Gak tahu mas, Ipin mah gak tahu. Waduh, ini mobil kece badai lintar. Wah mas, jangan-jangan emas nih beli lagi. Enggak. Orang mas nanya kamu. Kan biasanya kan yang nongkrong sini kan GT86. Kenapa ini jadi Lexus? Atau kita jalan-jalan naik Lexus dulu, kita review. Bingung nih mas.
Enggak mas, enggak. Kita beli rumah dulu. Iya. Buset dah. Adiknya mas yang ganteng, yang kasep, yang bager. Ih mas mah. Udah, iya. Naik tes lah Waduh temen-temen, Sultan Upin Ipin jadi survei rumah nih. Mantap. Sultan mah bebas, beli apa-apa mah tinggal beli. Loh. Si Pin di belakang cenah. Waduh. Pin, ngapain kamu di belakang? Emang mas supir? Ya gak apa-apa mas, kali-kali. Mas jangan kenceng-kenceng dong. Udah, santui. Ini enak banget nih masalah mobilnya nih. Mas, kalau gitu kita nge-review mobil aja mas. Gimana sih? Nge-review mobil atau kita itu rumah? Rumah aja dulu mas, rumah. Ih, kamu mah pelin pelan. Ih, gak pelin pelan mas. Tapi tuh bosenan. Ih, apa hubungannya bosenan sama pelin pelan? Pelin pelan mah ngalor ngidul. Kalau bosenan tuh, ya bosen. Ah, udahlah, terserah lah. Ih, gimana sih kamu? Udah mas, pokoknya kita berangkat dulu. Iya, ini depan nih. Tapi kalau ngelihat mapnya kayaknya mas apal nih. Apal apa mas? Tuh kan bener, ini mah rumah yang dulu pernah itu mas bikin ikut kerja proyek di sini. Tapi kok terbengkalai sih sekarang? Ya mungkin gara-gara corona mas, makanya langsung dijual. Waduh, kalau ini mas sama aja bohong, rumahnya harus nungguin jadi. Ah bangku lo gimana sih? Dasar calo, kagak jelas. Lah mas gimana sih tadi gak nanya dulu? Ya kan katanya bangku lo bagus. Awas mas, hati-hati kepleset. Udah kepleset keles. Ah kamu mah. Terus gimana mas, masih nyoba ngecek? Ya udahlah, mau gimana lagi cenah. Ya udah kalau gitu kita masuk aja mas, kita lihat-lihat. Oke, sip. Tapi sih kalau dari marketnya sih mas masih apal ini rumah, Pin? Ya udahlah mas, cek dulu. Iya. Ini juga pekerjanya pada kemana? Aduh. Ya namanya lagi COVID mas, mungkin bangkrut. Hus, kamu mah ngomongnya. Nih, ini market seperti yang dulu. Bentar. Enggak, ini beda ini. Waduh, jangan-jangan udah beda pengepul lagi. Pengepul? Kontraktor. Oh, kontraktor. Mas bilangnya pengepul, dikirain pengepul besi. Ah, kamu mah. Yaudah mas, kalau gitu kita cek-cek dulu aja bangunannya masih layak apa enggak. Betul juga kata kamu. Tumben kamu pinter. Ih, Ipin mas selalu pinter atuh mas. Kan adiknya siapa? Adiknya mas Upin. Ah kamu mah. Waduh temen-temen, taunya Sultan Upin Ipin mau beli rumah dicaloin sama Bang Kulo. Taunya rumahnya belum jadi, masih proses. Mas gimana mas kalau menurut mas? Ya kalau menurut mas mah so far so good so nice. Ah mas mah gitu melulu, beneran kita. Ih mas mah juga beneran keles. Ya maksudnya tuh masih layak apa enggak? Ya layak sih Pin. Ini kan rumah baru. Yaelah belum setengah tahun ini. Ya juga sih ya mas ya. Aduh. Terus gimana? Kamu suka enggak? Kalau suka langsung aja kita dealin. Lihat-lihat dulu aja mas, jangan langsung ngedeal. Kita kan sultan, sultan mah bebas. Ya bebas-bebas mah, duit juga nyetak kali mas, capek. Ah kamu mah. Ini sih so far so good so nice. Ntar kamarnya mas di sini, kamar kamu di bawah. Ih kok kamarnya Pin di bawah sih mas? Kamar bawah itu lebih gede Pin. Oh gitu mas, mantul dong. Makanya itu mas mah kamarnya kecil-kecil aja. Kamu aja yang gede, mas ngalah. Wah mantap mas. Apalagi kan itu ada kolam renang, kita bisa berenang di situ. Kece. Betul juga sih kata kamu. Tapi gimana mas? Ini rumah bangunnya masih lama. Iya juga ya mas ya. Aduh ini bangku lo ada-ada aja sih. Gimana ini? Yaudah mas kalau gitu kita turun, kita tanya bangku lo. Gitu ya. Oke deh kalau gitu. Yaudah yuk turun. Oke mas siap. Waduh temen-temen, kayaknya Upin Ipin setuju nih beli rumah ini. Tapi kasihan juga sih, masih bangunnya masih lama. Aduh. Sultan. Ayayawai.
Gimana nih teman-teman? Teman-teman suka nggak Upin Ipin beli rumah ini? Kalau suka, komen di bawah ya. Mas, tungguin mas. Eh, kamu mah lama sini gerak. Iya. Terus gimana mas? Mas udah nanya sama Bang Kulo? Nanya gimana? Mas aja baru turun, masa udah nanya? Emangnya mas sama Bang Kulo ada telepati? Ya meren mas. Wah meren baik kamu mah. Ayo. Mau kemana mas? Gimana sih? Katanya jalan-jalan. Oh iya mas ya. Bentar. Siapa mas? Oh Bang Kulo. Ya udah mas, bilang aja. Oke, siap. Bang Kulo, waduh ini rumah belum jadi. Gimana sih? Oke, siap. Ya udah ntar, Upin sama Ipin main ke tempat Bang Kulo. Oke. Ada rumah bagus ya? Pedesaan gak apa-apa Bang Kulo, yang penting mantap. Luas, kece. Oke, siap. Ya udah, Upin Ipin mau jalan-jalan dulu bentar, mau beli kopi. Mas gimana? Udah, ayo kita jalan. Jalan kemana mas? Ya katanya tadi mau jalan-jalan. Yeay, kita jalan-jalan ya mas jadinya. Iya dong, so pasti. Tapi rumahnya gimana mas? Kita jadi beli kan? Udah, nanti aja. Iya mas, siap. Waduh teman-teman, mantul, sultan. Duitnya gak berseri, beli rumah jadinya. Weh mas, apa sih? Itu ngapain ditabrak? Yeh, sultan mah bebas, itu bangku kayu. Gak lecet, Tesla mah mantap, kece badai lintar, uhuy. Awas ya mas kalau lecet. Iya, udah santuy. Ya udah mas, kalau gitu langsung kecepatan penuh. Oke. Lelelelele. Mas hati-hati, so far so good, santai, tenang aja kamu. Ya udah mas, kalau gitu langsung dikebutin. Bentar, jalan lurus dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim.